Halo semuanya, kembali ke channel. Hari ini kita membanding gitar merek SX dan Maestro yang sama-sama adalah second Singapura. Pertama kita lihat dari headstocknya. Headstocknya SX ini mirip banget dengan gitar Martin, sedangkan Maestro dia natural, warnanya mirip dengan gitar Fender. Terus kita lihat dari necknya. Nih, titik-titik di fret ini, untuk inlay-nya nih cenderung besar, sedangkan Maestro kecil. Lalu pickguard-nya hitam model kayak gini, sedangkan Maestro model mirip-mirip gitar Taylor. Bridge, kalau bridge-nya ini kayunya bukan rosewood deh, tapi kalau yang sebelah Maestro kayaknya rosewood. Warnanya ini sunburst. Aku kurang tahu ini kayaknya bukan kayu siprus deh. Kalau itu benar-benar kayu siprus dua lapis, nampak garisnya. Sudah inlay lubangnya nih, inlaynya sudah mengkilat macam karang, sedangkan ini tidak, putih doang. Tuh kan? Sama-sama sudah di ada bending tulis samping bodi untuk jaga biar gak terbentur. Bedanya kalau yang merek SX ini bendingnya tuh sampai ke neck-necknya di bending sebelum headstock, sedangkan di Maestro tuh bendingnya nggak ada tuh. Ini ada bendingnya sampai neck, bodi, neck, ini bodi doang. Lihat dari sisi samping, nah tuh Maestro tuh presisi banget bikinnya. Itu bisa berdiri loh samping. Kalau SX ini kok udah nggak bisa lurus ya, nggak bisa. Nah, ya dari sisi samping. Ini gitar kalau dilihat dari sisi sampingnya tuh. Ukurannya mirip-mirip ya. Bedanya ini warnanya natural, kalau ini cat di sunburst. Tergantung selera sih. Kalau aku sukanya yang ini natural, enak dilihat. Ya gimana lagi, warna kayu ya. Terus bagaimana dengan bodi belakangnya? Ya, bodi belakangnya itu rosewood dua pieces disambung. Ini ada bentuk sambungannya kayak dua kayu. Sudah bending sampai dekat decknya ada bending, tapi nggak ada di sini penyambungnya, di sini ya, bukan V macam Yamaha, ini macam gitar Taylor. Dryernya atau pemutarnya sudah modern. Ini banyak juga dipakai untuk di gitar listrik, sedangkan di gitar SX ini ya gini warnanya, warna kayu tapi kayak ada warna-warna catnya coklat-coklat gimana gitu. Sudah bending, ini juga bending, namun dryer atau putarannya masih jadul macam Yamaha F310 atau gitar jadul. Bisa dibilang ini pemutarnya teknologi lama, sedangkan di sana baru. Ini bisa dibilang vintage, di sana modern. Esoknya lurus, itu melengkung macam Fender, ini macam Martin. Jadi kedua gitar Singapura ini bagaimana suaranya? Apakah bagus? Kita mulai dari diketuk aja ya, macam main kajon. Ini suaranya gitar esek. Dan ini suara gitar Maestro. Dari suaranya udah kedengaran bahwa ini kayaknya gayunya lebih mahal daripada ini. Beda bukan, lebih bagus Maestro daripada SX. Oh ya, sedikit tambahan,
kalau di gitar maestro ini, dia kopinya tuh realistis ya gitarnya. Soalnya ini pakai fretboard rosewood, bisa kalian tuh lihat warnanya rosewood bukan. Sedangkan di gitar esek ini bukan rosewood, saya nggak tahu. Kayak kayu dicat doang. Bagaimana suaranya? Coba kita typing dulu ya. Ini kayunya bukan rosewood, kayu-kayuan. Bisa dengar. Jadi kita tes aja ya, tanpa dimainin, cuma di greng. Ini semua stylenya standar sama. Kita mulai dari gitar esek. Lalu gitar maestro. Beda tidak? Jadi kalian pilih yang mana, gitar
itu atau gitar efek. Kalau menurut saya lebih bagus ini dan lebih berat ini sih, lebih timbang ini, suaranya pun lebih nyaring ini daripada ini. Cuman kalau untuk tongkrongan cocoknya kalau ada FX dibanding beli ini, karena ini rata-rata kayaknya harus pemain-pemain hebat. Oke, okay, see you next video, bye-bye.